Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini saya akan unboxing satu produk, yaitu hand blower merek NRT Pro. Ini saya dapat di online, ini seharga 200-an yang baru saja datang kemarin. Dan hari ini mulai tak coba. Ini saya beli online, ini dapatnya satu box, ini isinya yaitu berupa ini, kemudian ini sarung, kemudian ini corong. Nah, corong. Corong ini pasangnya sangat gampang sekali. Cuma dimasukkan, kemudian ada kancingnya, ini diputar, terus untuk spek NRT Pro ini dengan seri 4014HD ini untuk dayanya 350 watt, RPM nya 0 sampai 13.000. Terus untuk isi dalam box sendiri, selain itu mesin, ada corong, terus ada sarung, terus kemudian ada ini. Karena ini sebagai kancing sarung. Terus untuk blower ini sendiri, blower hand blower ini atau blower tangan, ini bisa untuk meniup ataupun untuk menyedot. Terus untuk seri NRT Pro ini yang saya beli ini ada kalau mau kecepatan berubah. Kecepatan ada 1 sampai 6 ini di tangan ini, di handle ini. Ini putar ke kanan untuk tambah, untuk mengurangi kecepatan putar ke kiri. Setelah saya coba kemarin itu lumayan, untuk hembusannya yang 6 itu sangat keras sekali. Tergantung kita pakainya untuk apa, sesuai kebutuhan kita. Mau yang kencang atau yang agak perputarannya agak pelan, itu untuk paketnya itu. Terus tambahan ini buku manualnya dan gambar-gambar produk dari NRT itu tersebut, dari beberapa banyak sekali macam produknya ini. Sudah, itu aja, semoga unboxing ini berguna bagi Anda, dan untuk saya sendiri sangat, alat ini memang sangat berguna untuk pembersihan CPU di PC saya karena banyak debu-debu yang menempel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.